Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Sinar Maslen, yang saya hormati para narasumber CSR Pendidikan Program Bina Sekolah, yang saya hormati Kepala Pendidik Sekolah Berhati. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan Festival Pendidikan Sinar Mas ke-7 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua pengikutnya yang menjalankan sunahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Sinar Maslen atas inisiasi dan upayanya untuk menyelenggarakan kegiatan Festival Pendidikan secara virtual. Kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 belum berakhir, namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat kita, menyemangat teman-teman kita, terutama dari Sinar Maslen, untuk terus berkarya, melakukan hal positif, yaitu dengan melaksanakan kegiatan Festival Pendidikan. Selaku Wali Kota, saya mengapresiasi kegiatan Festival Pendidikan ini, karena kegiatan ini banyak mengandung sisi positif, yaitu satu, mendidik anak-anak untuk menjadi agen perubahan pendidikan bangsa yang kreatif dan inovatif dalam memperdayakan lingkungan sekolah. Dua, memberikan pelatihan pengembangan SDM dan personal branding kepada para pendidik sehingga memiliki kecintaan kepada profesinya untuk dapat mengubah perilaku anak didik dan menjadi penggerak perubahan lingkungan sekolah menjadi lebih baik dan berdaya. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan menyadarkan para pemuda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang ditimbulkan. Yang keempat, memberikan wadah penyaluran kreativitas dan berekspresi bagi generasi milenial dan generasi Z dalam menulis serta membuat video untuk dapat mengupgrade kemampuan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Saya juga sangat mendukung kegiatan yang merupakan salah satu bentuk CSR dari PT Sinar Maslen ini. CSR yang diberikan dalam bentuk pemberian bantuan pendidikan merupakan sebuah kepedulian dari PT Sinar Maslen terhadap lingkungannya. Ini tentu patut untuk terus kita kembangkan dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Sinar Maslen. Dan juga dapat menjadi contoh bagi perusahaan yang lainnya untuk memberikan CSR-nya di lingkungan kita. Tema kegiatan ini yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang berkualitas melalui kreativitas dan inovatif dalam merdeka belajar. Tema ini sangat tepat karena artinya kita akan mendorong semua untuk terus belajar menggali potensi dan kemampuan baik para pendidik maupun siswa dalam beraktivitas, berinovasi, dan berkreativitas. Perlu diketahui bersama bahwa Kota Tangerang Selatan telah meletakkan pendidikan sebagai prioritas utama. Dari sisi anggaran, kami telah melebihi apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Dari sisi kebijakan, program, dan kegiatan, kami telah sedang dan akan terus berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kepada para pendidik juga dan anak-anakku, para pelajar sekalian, saya berpesan. Satu, bagi tenaga pendidik, tingkatkan kemampuan kreativitas serta berinovasi untuk menyongsong masa depan dunia pendidikan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Dua, bagi para pelajar, rajinlah belajar dan menjadi anak yang berguna sehingga dapat dibanggakan oleh orang tua dan guru. Tiga, agar menjauhi narkoba. Empat, berhati-hati dalam bergaul. Yang kelima, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PT Sinar Maslen atas inisiasinya melaksanakan kegiatan Festival Pendidikan ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada semua orang dan semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan serta perlindungan kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.